What's up holders, welcome back again with me ke bulan bareng crypto and the loss in KuCoin exchange for update price prediction in 2024 in the time frame 8 hour from KuCoin exchange and the loss correct again di tengah market kali ini guys yang digadang-gadang menjadi bull run market crypto belum membuat para altcoin ini to the moon. Kemungkinan untuk to the moon daripada altcoin ini bakalan terjadi di pertengahan 2024 ya guys ya. Dan untuk potensial pump daripada si analog ini yang kembali harus membuat new lows di sekitaran 0,002 dolaran di KuCoin exchange yang terbaru kali ini benar-benar sangat membagongkan. Apakah si analog ini sendiri mampu survive dari market kali ini yang harganya sangat-sangat volatil? Kemungkinan untuk skenario daripada si analog ini sendiri untuk next dump atau next koreksinya di tahun 2024 ini kemungkinan bisa saja bahkan menyentuh all time low terbaru di 0,001 sampai ke 0,04 kali 9 dolaran untuk next koreksinya ataupun untuk bouncing daripada si analog ini sendiri yang terdekat setelah mengalami koreksi. Kemungkinan target terdekatnya hanya bisa mendarat di sekitaran 0,003 dolaran sampai ke 0,005 dolaran untuk potensial bouncing daripada si analog apabila market sudah kembali pulih. Segitu saja update skenario terbaru kali ini untuk analog di 2024 untuk profit pump and dump. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam skenario pump and dump analysis in 2024.